Tadi aku habis latihan. Kalian kangen aku enggak? Aku mau sambil makan, boleh enggak? Lagi pada ngapain? Akhirnya ya aku live showroom lagi. Ada waktunya, guys. Sabar aja. Enggak, aku gak makan sushi, aku makan chicken katsu. Ini jerawat guys, satu. Makanya aku tutupin gini. Kalian udah makan belum? Pesan, ada yang nanya pesan makan apa ya, pesan apa ya,
Nasi goreng. Tapi chicken katsunya habis, nasinya masih banyak. Mie enak sih jam segini. BTW, bentar. Punya ini tahu, tahu isi otak-otak, tahu isi otak-otak. Btw, tadi pas latihan kukuku patah setengah, lihat gak tuh, ini setengah tuh. Terus pas latihan lagi jari aku yang ini kepentok mic, terus langsung patah, benar-benar patah. Tadi harusnya kan sepanjang ini nih, nih jadinya ini segini patah gara-gara kena mic-nya Gita. But it's okay, nggak sakit. Oishi.
Gelas Snoopy-nya belum diisi air. Soalnya kayak gelasnya tuh kalau aku taruh di atas meja tuh kemarin hampir jatuh, takutnya pecah. Jadi aku tuh kalau minum tuh harus dekat, kalau nggak dekat ya aku nggak minum gitu, kayak ya lebih mager ngambilnya gitu. Jadinya aku seringnya pakai botol minum, aku taruh di kasur yang dekat sama aku gitu. Kadang-kadang aku minum sih waktu itu. Kenapa ya dia tiba-tiba ada di sini, tengah-tengah banget lagi? Ini kenapa ada kecoa ya di sini? Padahal aku makan yogurt mulu. Kayaknya besok aku BTW kan aku mau sama unboxing sama Jessie ya. Casingnya udah sampai. Beda warna sih tapi nggak apa-apa. Yang penting motifnya sama. Besok aku latihan. Wow, ada snowman. Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? No. Mengapa semua menangis? Biasalah.
biar nggak kelihatan ininya jadi ini. Merasa lihat Ukti. Bulan depan video call pakai ini maksudnya. Udah kemarin video call pakai ini. Coba yang kemarin video call sama aku siapa? Aku pakai hoodie ini kan. Boong, kamar Danu kemarin video call. Kayak gini kemarin nggak video call, Kamil juga enggak. Kamu udah gak punya enemy ya? Hei Kisang, kemarin video call ya? Wow, thank you Karere Disco. This disco lazy town. Nyin, kok gak ngemil? Kalian mau lihat aku ngemil kah? Sabar. Sabar. Ini dia. Ini yang tadi pagi. Siapa yang nonton? Enggak nonton. Siapa yang dengerin aku showroom tadi pagi? Siapa coba? Tadi siang, ding. Coba siapa? Tunjuk tangan. Ini loh yang aku makan, keripik kedelai rasa balado. Terus aku juga punya yang sabar. Aku juga punya yang barbecue. Aku punya juga yang original. Hi, banyak ya.
Kenapa? Aku belinya sama sensei aku, dia jualan ini. Jadi guys, ini kan keripik kedelai. Keripik kedelai. Jadinya sehat. Tapi aku karena generasi micin ya. Jadi aku bilang gini, awalnya sensei aku jualnya itu enggak pakai enggak pakai bumbu kayak gini loh. Enggak pakai bumbu gini. Cuman aku bilang, "Kak, coba pakein bumbu deh." Ya. Aku yang pilih-pilihin kayak barbeque enak kayaknya. Balado juga, balado manis juga enak. Satu yang sweet gitu-gitu. Kedelai. Oh, ya udah, paling ini yang gak sehatnya di bumbunya, cuman kayak it's okay. Tapi bumbunya juga yang gak abal-abal sih, jadi gak apa-apa. Wow, thank you ke dedesnya Anin. Makan pakai nasi kayaknya enak, tapi aku orangnya tipenya nggak yang kayak makan nasi harus ada yang kerupuk gitu-gitu, enggak. Udah mau habis guys yang balado. Rasa seblak gak ada mbak. Yaudah, yuk main true or false. Wow, Hekis yang nomor 1. Arigato. Nya? Ichini sang, nya? Ayo kita main true or false. Nanti kalian bilang fakta-fakta tentang yang kalian tahu tentang aku, nanti aku tak kasih tahu bener atau enggak. True or false, Anin kalau mau tidur harus ngemil dulu. Enggak harus, cuman kadang kalau lapar baru aku makan, baru aku ngemil. True or false, Anin sayang Gracia, sayang dong. Mending ngemil atau
makan daripada makan. Mending makan sih aku, jadi salah. Tuh, of course, Abi suka kucing. Salah. Terot. Absen begadang dulu ya, lagi sakit Heaven. Wah, kami serca tuh lagi sakit. Abis. Ada yang ini, hehe. True or false, Abin malas mandi. False, aku gak malas mandi. Aku suka banget mandi. Apalagi pakai air panas. True or false, kangen Lala enggak? Kangen Lala maksudnya. Kangen, padahal tadi udah ketemu. Kangen lagi. Lebih true or false, sekarang lebih rajin minum air putih. True or false, Anin orang easy going. True. Ntar ya guys, sabar. Tinggunya gak mau berhenti nih, tinggunya gimana dong? True or false, Anin gak suka pete. False, aku suka banget makan pete. True or false, Anin takut anjing. False, aku suka anjing. True or false, Anin udah uninstall Genshin Impact. False, aku masih main. Tadi baru ketemu Ember. Aku belum main lagi. True or false, suka warna putih. True. Oh, false, Abin jarang telepon bunda. True, biasanya ditelepon. Hehe. True or false, Sunny lebih suka rambut pendek. False, aku suka rambut panjang. Cuman ya udahlah, coba-coba. True or false, Anin gen 7. False dong, aku gen 3. Senior nih, senior. True or false, Abin kalau mandi suka nyanyi. True. True or false, Anin suka olahraga. False, aku gak suka banget olahraga. Aku tuh orangnya gak suka keringetan guys. Gak suka. Aku tuh maksudnya capeknya it's okay gitu loh. Maksudnya kayak misalkan kalau nge-gym gitu capeknya gak apa-apa. Maksudnya after misal olahraga pasti kan kayak badannya sakit-sakit dulu gitu kan. Nah itu aku gak apa-apa. Cuman aku tuh gak suka yang keringetan gitu. Jadi kayak
That's why aku kalau misalkan nih gak hiperaktif, misalkan nih kalau lagi show kan pasti keringetan ya, udah pasti. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi pas MC-nya tuh aku gak bisa yang kayak petakilan gitu. Jadi kayak aku mending diam, terus kayak ya udah gitu. True or false, Abin gak suka lobster. False. Aku suka banget lobster. Suka banget. Aku suka banget makan udang yang gede-gede gitu. True or false, Ani lebih suka makanan asin daripada manis. True. True or false, suka bosan sama satu jenis makanan. True. True or false, Ani suka pedas. True. True or false, Ani udah gabung Putih Kristi. Kalau itu coba tanya anak-anaknya ya. True or false, Abin jarang bersihin kamar. True. Tapi kayak nggak, aku tuh jarang bersihin kamar, tapi sekalinya beresin kamar itu tuh bener-bener yang total gitu, totalitas. Kayak sampai bener-bener harus rapi, harus ditata ulang gitu-gitu deh. Cuman jarang. Kayak harus ada hari di mana hari itu niat banget gitu. True or false, Abin takut gelap. False. Aku jujur selalu gelap. True or false, saya suka Finland Miracle. Dibanding apa nih? Aku suka sih Finland Miracle, cuman capek guys. Capek banget, Finland Miracle tuh capek banget. True or false, saya suka turtleneck. False. Aku gak suka, karena leher aku gak kelihatan. Cuman kayak oke-oke aja sih. True or false, Ani nyebelin. False. Ani main. Ngangenin ya enggak. True or false, Ani bisa naik sepeda. True. True or false, Ani ingin hidup saya tahun ini. True. Cuman kayak ya kita coba ya. True or false, Ani suka belanja baju. True. True, 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 true. True or false, Ani mageran. True. True or false, Abin gak suka presentasi. True. Bukan gak suka sih, cuman kayak malas aja gak sih, kayak aku mending ngerjain tugas gitu. Wow. Ada kastil. Kastilnya warna putih kayak salju. Thank you. True or false, Ani gak suka bertele-tele. True. Banget. Banget, banget, banget. True or false, kalau bad mood suka diem. Enggak. Aku bad mood itu false. Kalau bad mood suka diem tuh aku false banget. Karena kalau bad mood aku malah lebih yang kayak cerita ke orang. Kayak iya aku lagi bete nih, aku lagi sedih nih, gitu-gitu. True or false, Kak Anin suka ngisengin tim K3.
Kalau di tim K3 sih aku orangnya lebih suka diisengin ya sama mereka ya, sama Tasya, Nanda gitu-gitu. Wah, takut. Di sini saljunya banyak banget. Tolong, di sini ada badai salju. Help me. True or false suka attracting member? Jarang sih, cuman kayak ya kadang-kadang lah. True or false kangen Mbak BCHSR underscore, siapa itu, orang biasa ya? Ya lumayan lah. True or false suka insecure? Ya benar. True or false, Ain lebih suka belanja daripada jalan-jalan. Kalau udah belanja sih pasti jalan-jalan gak sih, kayak nyari-nyari gitu. True or false, Abin suka naik MRT? Suka banget, cuman kayak aku jarang sih. True or false, Ani ngambekan? Ya, benar. True or false, Ani gak pernah bangun pagi? Pernah kalau ada kegiatan pagi. True or false, Ani bisa naik motor? False, aku gak bisa. True or false, Anin kepoan? Parah, true banget, true-true-true-true-true-true-true-nya. True or false, Anin suka buka pintu terus ditutup lagi? True sih. True or false, aku pensiun ngidol? Hey, Anda berbohong. Anda habis video call sama saya kemarin. Osi aku, osinya aku ya. Kamar Dani osinya aku ya. True or false, Anil lebih suka yang romantis daripada cuek. Gak tahu sih. Ya, romantis boleh, cuek juga boleh lah. True or false, sekarang gak punya OC di JKT? Iya bener, siapa ya OC aku ya? Cuek itu misterius, selalu bikin penasaran. Cuman kayak aku tuh orangnya kepo banget, jadi kayak harus kayak tahu semuanya gitu. Sedangkan aku yang gak suka orang lain tuh kayak tahu tentang aku, kayak kepo, kepo tentang aku nggak suka sebenarnya. Tapi aku suka ngepoin orang, cuman aku nggak suka dikepoin, kayak kalau tahu nih orang terlalu kepo tentang aku langsung ilfeel. Big no, nggak bisa aku dekat-dekat orang yang seperti itu. Gerak-gerak. True or false, gak pernah baca buku? Aku baca e-book.
Abisan buku-buku aku udah bawa pulang ke Palembang. True or false yang suka kopi? Biasa aja. Bentar ya. Iya, 10 menit lagi aku kelar ya, guys. Apa 15 menit deh. True or false suka baca Wattpad? True. True or false, Ani suka K-pop? True. Aku tuh mut-mutan orangnya, kayak bukan mudian ya, mut-mutan bukan mut apa ya. Kalau mudian kan kayak kayak bete, senang gitu kan. Nah, kalau aku tuh mudiannya tuh mut-mutannya tuh kayak misalkan kalau melakukan sesuatu gitu. Bahkan aku hari ini lagi rajin banget nih. Terus kayak ya cuman bisa sampai enggak konsisten gitu loh orangnya. Jadi kayak aku harus punya orang yang, maksudnya kayak harus punya teman, lingkungan yang kayak, ih ayo kita bisa gitu. Nah itu aku bisa tuh, maksudnya kayak cocok aja sama orang yang kayak gitu. Kalau di lingkungan aku yang kayak ya udahlah itu fix, aku juga kayak ya udahlah gitu loh. Ngerti kan? Ngerti gak? Ngertiin aja ya. Bukan kemudian bete seneng gitu ya, cuman kayak ya gitu yang aku ceritain. Terus juga aku tuh nggak bingung gitu loh sama orang yang kayak misalkan dia kalau bete sama satu hal terus dia diam, terus kan kita yang di deketnya tuh kayak mikir ini gue ada salah apa, terus kayak ini orang kenapa gitu kan, kita bertanya-tanya apakah ada yang salah gitu kan. Nah itu aku gak bisa tuh sama orang yang kayak gitu. Mending kayak cerita aja kayak kalau ada apa-apa, jadi biar kita bisa ngasih advice juga, ngasih tahu kayak ini kenapa bisa bad mood gitu-gitu. Kalau diam-diam doang kayak udahlah, kayak makan hati sendiri. Karena aku orangnya juga kayak apa ya namanya, kayak netting gitu loh, kayak wah ini orang kayak kenapa, apakah aku ada salah apa gimana gitu. Terpesona. True or false, An jarang chat member duluan ya. Tapi kalau di grup aku suka nimbrung gitu. Tapi kalau misalkan nih katanya kakaknya dia bete sama sesuatu semua kena semprot, itu masih oke loh, maksudnya kayak kita masih tahu kayak kenapa dia betenya gitu, bukan yang diem doang. Kayak gak bisa aku tuh gak bisa didiemin guys. Ani late reply, salah besar, aku tuh orangnya gila sih. Aku tuh kayak dia baru 1 detik ngechat aku udah balas gitu. Ya dikira kita Cenayang kali ya, kita tahu semuanya gitu kan. Gitu. Tapi kalau kesel diem, maksudnya kalau diem sendirian gitu masih oke, cuman kayak kalau ada orang-orang terus didiemin juga takutnya nanti dia yang kayak mikirnya sama kayak aku, kayak netting juga gitu, apakah dia salah atau enggak. Oh no.
True or false, Anin suka musik barat? Yes, true. True or false, Shanin jarang ngobrol? Bener. Nggak jarang sih, cuman kayak maksudnya nggak sampai ngobrol yang serius gitu, jarang sih. Karena Cishani orangnya tertutup. Kalau aku sih orangnya kayak terbuka, maksudnya kayak kayak aku tuh orangnya pengen ngasih apa ya, cerita ke orang-orang gitu, kayak yang aku rasain juga. Jadi kayak aku tadi gini loh, lebih sering sharing aja gitu loh. Kalau Cishani tuh orangnya pendiam, jadi kita nggak tahu dia tuh gimana gitu. Misalnya kayak, apakah dia hari ini lagi bad mood kah atau lagi seneng kah, kita nggak tahu. Nah kalau aku tuh orangnya dibilang ekspresif banget sih enggak, cuman kayak aku ngasih tahu nih hari ini tadi aku bete banget ya, gini tuh. Tadi aku kayak seneng banget, aku habis beli ini nih misalkan gitu. Aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi meskipun orang-orang gak nanya aku selalu cerita gitu. Ya dan dia mau. Wow, iya 2000 orang yang nonton. Shani perlu dipancingin? Enggak sih, kayak aku tuh ngerti loh di mana orang yang kayak, wah ini orang kayaknya emang gak mau cerita nih sama kita. Maksudnya kayak tentang yang pribadinya ya. Maksudnya mungkin gak semua kita ceritanya juga kalau tentang kita gitu kan. Kalau Shani tuh tipe-tipe orang yang kayak, yaudahlah cukup gue doang nih yang tahu tentang gue gitu. Ngerti gak sih? Tapi kalau cerita tentang hal lain, misalkan kayak tentang ya cerita-cerita biasa, ya dia cerita sih gitu. Kicu. Apalagi. Tuh aku tuh gini nih, orangnya kayak awalnya malu-malu gitu kan, bingung mau ngomong apa. Ujung-ujungnya nih ngobrol. Ada aja yang dibahas ya kan. Jadi aku tuh orangnya emang harus dipancing dulu, guys. Kalau enggak jadi kayak aku harus bertemu dengan orang yang talkative juga. Jadi ya udah. Aku tuh sulit untuk memulai sesuatu. Cuman kalau udah mulai udah enggak bisa berhenti nih kayak gini nih. Gitu. True or false, dulu Gracia introvert? Enggak sih, dari dulu mah dia orangnya supel banget, plus yang kayak bisa basa-basi gitu loh sama orang. Aku orangnya ya, sampai aku dari dulu tuh sering banget punya kakak kelas tuh ya ngejulitin aku karena aku sombong dikiranya. Tapi ternyata enggak gitu loh. Kayak karena aku tuh orangnya kayak nggak mau nyapa duluan karena takutnya nih orang kayak iya apa SKS dia apa gimana gitu. Cuman kalau sekarang aku udah belajar aku nggak boleh kayak gitu kan. Tapi kalau Gracia tuh beda banget, kayak wah sampai kayak mau dibilang lebih dari SKS dia sih iya gitu. Tapi ya emang kalau orangnya emang kayak gitu ya mau gimana, nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak selagi orang nggak terganggu gitu kan, orang kan beda-beda. Aku tuh orangnya bener-bener gak bisa basa-basi, guys. Jadi kayak aku kalau aku nggak serak sama orang tuh aku nggak bisa tuh kayak sosok baik. Dan aku orangnya kalau aku nggak suka sama orang nih aku memperlihatkan itu, jangan sampai kayak jadi munafik gitu loh. Kayak sebenarnya dalam hati aku tuh nggak suka nih sama orang, maksudnya nggak terlalu serak kayak ini orang kenapa gitu. Jadi aku nggak bisa tuh, maksudnya yang kayak masih oh iya gitu nggak bisa.
Jadi kayak mending tidak memulai pembicaraan, membuka pembicaraan terlebih dahulu. Ya, gitu deh. Aku tuh gak bisa, aku tuh gak suka sama orang yang kayak, misalkan dia sebenarnya gak suka sama kita, tapi dia yang baik-baik itu. Mending, aku gak suka sih. Mending menghindar, gak menghindar juga sih. Mending kayak ya udah biasa aja gitu. Ya gak? Ya gak, ya gak? Iya. Betulnya dulu generasi 2 bilang aku sombong tau guys. Sebelum aku masuk tim K3. Cuman kayak pas masuk tim K3 katanya beda pandangan mereka itu. Ternyata aku orangnya se-enjoy itu buat ngobrol sama mereka. Cuman aku orangnya gitu ya, pendiam, dikiranya sombong padahal mah iya biasa aja. Kelihatan dari mukanya, emang muka aku kayak judes banget apa guys. Sampai waktu itu ada jadi kan dulu kan aku udah kenal sama Catherine ya. Udah aku ceritain belum sih? Adiknya Steffi. Terus habis itu ya udah kayak ada anak akademi bilang, "Iya nih, Kanit galak banget dia kelihatan gini-gini." Terus kata si Catherine, "Enggak, Kanit tuh baik, cuman kayak emang mukanya aja kayak gitu." Maafkan aku adik-adik. Aku tidak bakal seperti itu lagi. Janji. Kok komennya diam? Enggak ding. Ngobrolin apa lagi nih? Enggak, aku enggak lagi buka apa-apa. Ini aku lagi mainin ini. Hehehehe. Kalian kena prank. Emang kalian kalau lihat aku tuh aku orangnya gimana sih? Coba gimana? Aku pengen tahu, jujur aja deh, jujur. Coba jujur-jujuran sekarang. Kayak mau marah-marah.
Apa-apa? Coba aku baca ya. Supel. 50-50 lah ya. Pertama kali lihat kayak galak terus sombong. Jutek. Sebenarnya asik. Sebenarnya ya. Galak, judes, matre, and kaja. Introvert. Enggak. Si galak. Gemes tapi nyebelin. Sekilas terlihat sombong. Ya ampun, apakah aku terlihat sombong? Judes. Terpantau Abin tuh orangnya lembut. Ah iya dong, aku kan lemah lembut. Si sangar, kalem tapi jutek. Si gengsian. Maksud aku kayak kalian tuh lihat pertama kali aku, maksudnya liatin muka. Maksudnya kayak ya bukan kayak dari sifatnya gitu loh. Kalau misalnya denial ya pasti kalian tahu gara-gara ya cerita aku sama Kak Baby kan gitu. Jutek gak open. Pas video call kalau satu tiket doang kelihatan judes sama iya. Gampang marah. Enggak sih. Kayak suka bodo amat. Iya sih kadang. Wow. Apa kabar Koji-sang? Fix galak. Enggak galak. Muka lapar. Kayak anak manja. Emang iya. Wah, aku padahal aku sangat mandiri, guys. My first impression the other side-nya juga sih ya. Apakah mirip Zara? Mudah bergaul, cuman kalau belum kenal jaim. Ya, enggak jaim, cuman kayak ah, enggak tahu deh aku susah ngejelasinnya gimana. Pendendam. Wow. Ngeliatnya pas masih kecil jadi kelihatan centil. Cengeng. Nggak jaim ya, cuman malas basa-basi. Tuh bener-bener. Nggak jaim, cuman malas basa-basi. Jadi kayak kalau ya udah gitu. Bingung. Sulit dideketin. Oh, dang.
11.48 deh aku kelar. Ani welcome, cuman harus dimulai duluan nih ya, benar. Nggak mau, maunya 11.48. Tanggung nih jam 1 aja. Tanggung nih jam 2 aja. Iya, Anin, Anin dulu pocari, sekarang kirei. Nanti ya guys, I have something for you. Nanti aja tapi. BTW nanti aku share yang top 100 itu after tanggal 28 atau awal-awal setlist baru maybe. Oke, enggak. Anin itu orangnya peka tapi diam-diam. Ah, bener sekali, Kak. Emang kalian penasaran sama aku? Kalian penasaran gak sih sama aku? Ya udah, kalau enggak aku gak mau, kalian dari tadi bilang jerawatnya, jerawatnya gitu-gitu mulu, jadi aku gak mau liatin mukaku. Dua menit lagi. Nggak mau, nggak suka gelai. Satu menit lagi. Besok-besok lagi ya. Atau besok pagi. Soalnya aku mau bersih-bersih, habis bersih-bersih siapa tahu mandi, siapa tahu bisa kelar bersih-bersih jam 12:15 terus aku langsung bobo. Aku nggak mau tidur malam-malam lagi. Besok sih katanya Lala mau main dulu. Ting-ting-ting-ting. Aku pengen benerin nail aku nih. Belum patah. Dadah. Udah 11.48. Bye-bye. Good night. Ya, besok kalau aku bisa showroom, aku showroom ya. Good night, good night, good night. Bye bye. Thank you. Bucinnya itu Kak Girumon. Kak Alkar. Hai. Hey Kisang. Kak Febrian, Bri, Kak Iqbalas, Kak Asalisa, Kak Deskon, Kak Amel, Kak Damun, Kak Sis, Kak Ape, Kak A, Kak Osegia, Kak Susu Kental Manis. Thank you, Kak Ima, Kak Tri, Kak Alvin, Kak Fira, Chania. Hai, Kak Darisian, Kak Egi, Kak Dak Dik Duk Der, Kak Harina, Kak Adi. Nggak mau, SS, ngapain? Nih, SS jarinya aja. Tuh, dua, tiga.
Ih, gak mau, gak suka. Bye. Ya besok ya kalau aku bisa showroom sama Lala ya. SS sama Snoopy. Dadah. Nggak mau ah. Baik. Nggak mau ah. Nanti aja. Thank you gift-giftnya. Terima kasih dapat kastil nih malam ini nih. Deal. Dadah. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, sikat gigi. Oke enggak? Dadah 2 jam tuh kan mau, udah dadah lama. Makanya aku bilang 11.48 biar 11.50 kelar. Sekarang 11.51. Dadah, ini beneran dadah nih. Dah. Sleep well. Good night. Dadah.